Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Civic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat nomor token listrik ataupun PLN prabayar di Livin Bank Mandiri. Oke, di sini untuk teman-teman ini berlaku buat kalian yang mungkin sudah pernah melakukan transaksi ya. Ini untuk nomor token yang hilang. Jadi untuk cara mengeceknya seperti ini, kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi Livin Bank Mandirinya. Oke, kemudian tinggal pilih ke bagian menu top up ya, di atas di menu top up. Nah, ini berlaku buat kalian yang mungkin sudah pernah melakukan transaksi. Nah, di sini ada bagian menu PLN prabayar. Nah, kalian klik, kemudian pilih ke menu PLN prabayar. Ya, di sini ada riwayat transaksi terakhir yang kalian lakukan ataupun kalian gunakan di aplikasi Livin Bank Mandiri. Langsung tertera seperti ini ya, ada info di paling atas, ini adalah nomor yang sebelumnya kalian gunakan. Namun jika kalian tidak melihat ataupun ingin mencari nomor yang lain yang pernah kalian lakukan transaksi di PLN prabayar ini di Livin Bank Mandiri, jadi untuk caranya mudah, tinggal kalian kembali. Ya, kemudian kalian kembali lagi, lalu di sini kalian scroll ke bawah, ini daftar top up. Nah, ini banyak, ada Dana OVO, GoPay Link aja, kemudian OVO Dana, Telkom pakai data. Nah, ini nomor Telkomsel, nomor Telkomsel riwayat transaksi sebelumnya, dan ini ada pakai data XL, pakai data XL juga, dan di bawah ada juga ya. Nah, kalian boleh cek saja di bawah ada riwayat transaksi pembelian token dan PLN listrik. Nah, kalian scroll. Nah, di bawah ada ya informasi PLN prabayar token listrik. Jadi, kalian boleh cek saja di riwayat ini. Mana tahu kalian melihat informasi dari transaksi sebelumnya untuk nomor token yang lain selain dari nomor token ini, boleh kalian cek, nanti akan muncul keseluruhan di riwayat ini ya. Kemarin sudah saya hapus ya. Jadi, banyak sekali untuk riwayat dari transaksi yang saya lakukan menggunakan akun Livin Bank Mandiri, namun sebagian sudah saya hapus, dan ini adalah salah satu contoh untuk riwayat transaksi yang pernah saya lakukan untuk melihat dari token listrik ataupun nomor token yang hilang pada aplikasi Livin Bank Mandiri. Jadi itu kesimpulannya seperti saja, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.